Cara memesan makanan melalui aplikasi UberEat, ya. Kita buka aplikasi UberEat-nya. Terus kita masukin nomor HP. Terus klik berikutnya. Masukkan kata sandi. Klik berikutnya. Oke, ini kita klik izinkan. Nah, kemudian kita masukkan alamat. Alamat yang mau kita gunakan untuk memesan. Nah, kalau tadi itu alamat lokasi sudah di setting diizinkan, berarti ini sudah langsung di alamat kita, ya. Nah, kita tinggal klik aja, atau kita mau kirim ke alamat lain juga bisa. Jadi sini masukkan alamat baru. Nah, oke. Contohnya mau masukkan alamat baru, tinggal aja ngetik alamatnya mana, ya. Sini masukin alamat baru. Nah, oke, sekarang saya memakai alamat yang ada di lokasi ini. Ini klik kalau kita lantai berapa, ya. Lantai 1. Oke. Nah, terus ini kita pilih di diantar di depan pintu Anda, ya. Ini yang kita centang. Oke. Klik simpan. Nah, sudah kita bisa langsung memilih makanan, ya. Kita mau pesan apa? Nah, di sini dijelaskan belanja 500, hemat 80 NT. Kita cari ya. Ini minuman, tencu nai cha. Nah, ini ongkirnya 20 NT, ya. Ini 55 NT ya, kita klik. Yang sedang aja ya. Panas atau apa-apa dingin ya. Ini sedang. Terus kita klik sini, tambahkan ke keranjang. Oke, kemudian kita klik ini, lihat keranjang ini, kita klik. Di sini tertulis waktu pengiriman sekitar 10 sampai 20 menit kemudian, ya. Ini alamat kita, ya. Kemudian ini yang kita pesan, ya. Terus ini ongkirnya, ongkir kirimnya, jadi totalnya 75 NT. Ini pembayaran cash. Kalau mau diubah pakai metode lainnya juga bisa, ya. Oke, terus kemudian masukkan pesanan. Oke, selamat mencoba.